Aduh, pusing kali lah aku nih, nyari duit kemana lagi, nyari duit nih. Mana perut lapar, makan dulu lah. Ngutang-ngutang di warung ini nih. Eh, bang, lo kebetulan kali abang ada di sini ya? Tenang. Alhamdulillah, ada apa nih ya? Alah bang, aku udah pusing ini bang di rumah bang. Pusing kenapa? Tiap hari aku datangin penagih hutang sama aku tuh bang. Penagih hutang dari mana? Orang-orang dari ini, lentennya dari sini nih, dari koperasi yang ya, itu. Koperasi yang dari sana, seberangnya loh. Entah cemana lagi aku nyari duit, udah pusing aku. Tapi orangnya di situ enak semua ya. Tiap hari aku digedor-gedor, kejar-kejar. Emang utangmu berapa? Kalau utangku nggak banyak, tinggal angsuran bulan ini lagi lah, 1,5 juta lagi aku. Jadi per bulan nggak 1,5 juta? Iya. Kau tuh jangan-jangan lagi lah ya, ngambil-ngambil koperasi seperti itu tuh. Maunya sih iya, cuman gimana perkembangannya itu loh, tinggi sekali. Kemarin perlu kali. Tapi orang itu pun bang yang bertiga itu asar kali kalau minta duit itu. Tiap bulan kurang enak dia minta duit itu. Seenaknya memang dia iya, aja. Yang tinggi-tinggi agak besar berat badannya tuh kan. Iya, seenaknya aja. Kalau masuk rumah tanpa permisi dia, sepatu kotoran dipakainya ke dalam. Itu yang enggak boleh ya. Biar kita punya utang, dia tuh harus punya etika. Iya. Ini janji aku nih hari ini. Aku rasa udah ngeber-ngeber aku nih, entah kemana lagi nih. Mana perut belum makan lagi nih, lapar nih. Duit nggak ada. Makan dulu gimana? Mau ambilan di belakang tuh. Nggak ada duit aku, bang. Nah, kalau masalah duit mah gampang. Abang bisa nolongin aku nggak? Nolongin apa nih? Coba lah, abang, tolongin aku lah. Untuk lunasin bulan ini nih. 1,5 juta aja. Aduh ya. Kalau sama abang kan aku ketemu tiap hari, tahu sendiri aku ada kerja, nggak mana malas-malas aku ada kerjaan bukan itu. Bukan masalah kerja malas ya, cuman uang saya ini besok mau dipakai juga. Ya mana tahu nanti dapat sore aku ada kerjaan, tolonglah bang, aku nih betul-betul nih butuh nian nih. Berapa tadi? 1,5 juta lagi aku nih, biar aku lunasin sama orang itu, nggak lagi-lagi aku minjem sama orang itu tuh. Coba aku cek dulu ya. Soalnya tolong-tolong bang. Tapi besok balikan. Iya, nah besok aku balikan kalau ada itu sama abang itu. Abang ini kayak gak tahu aku aja. Kalau aku sih percaya aja sama kamu ya. Besok tak balikan ya. Lah kalau dapat itu langsung. Tak balikan sama abang itu. Biar gak bolak-balik dikejar dia itu. Pusing juga aku bang tiap hari bang. Lu ya. Ah itu ada 1,5 juta lebih pun. Ah, abang nih. Ini bang. Udah lah bang, ya. Udah aku pakai dulu lah bang. Nanti biar datang orang langsung aku kasihkan sama dia, nggak banyak urus ya. Iya, besok aku balikan. Ya. Udah lah, abang nih percaya sama aku nih. 1,5 juta nih bang. Ya. Besok tak balikan bang ya. Oke. Oke lah. Abang udah makan? Sudah. Oh sudah, aku belum makan bang. Kalau gitu, aku mau bayar dulu. Aku pulang dulu, soalnya sapi saya tuh gak ada yang ngurus. Oh iya bang, makasih nih bang ya. Oke, oke. Besok tak balikan lah bang ya. Oke lah ya. Ya, makasih lah aku udah ditolongin. Aku dulu ya. Iya, iya, hati-hati di jalan. Tapi bang, gak ada yang ngurus tuh. Oh iya, iya, iya. Ya? Iya, iya. Wih. Kasihan. Alhamdulillah aku nih udah ditolongin sama abang itu. Besok-besok lah pulangin kalau ada, kalau enggak ya. Cemana lagi. Yang penting ada untuk orang kopi, apa itu. Penagih utang itu. Emang, udah pusing juga hidup dikejar-kejar orang itu. Tapi baik gak juga abang itu ngasih nolong sama aku ya. Weh, ini minuman siapa lagi nih? Lumayan juga lah daripada abang ngeluarkan duit. Inilah yang udah jadi nih. Jadilah minum sedikit-sedikit. Bekas orang pun ya. Aduh. Iya ya. Mana? Yang mana ini? Ini ada orang. Ya, di sini ada orang ini. Mana? Orang. Kau di sini. Kau ini kau di sini. Iya, lagi ini bang lagi. Nanya aja lah di sini. Kau udah nyari kamu. Ke rumah tadi bang. Ke rumah tadi bang. Makan di restoran. Enggak bang. Ini dari pas kebetulan lagi ini aja duduk-duduk diajak kawan di sini bang. Lagi banyak duit kok ya. Enggak juga bang. Kau kabur kenapa? Enggak kabur bang. Cuman tadi kebetulan kawan ngajak minum-minum. Ayo saya bilang. Tahu jadwal ini hari apa? Iya bang. Kenapa lari dari kami? Enggak nyari kau. Enggak lari bang. Kau jangan main-main sama kita ya.
Kalau coba-coba lari dari kita. Iya, kau kabur kemana? Enggak kabur. Kemarin kan saya udah janji sama abang. Aku udah capek nyari ini. Cuma bos nih. Iya bang. Saya minta maaf bang. Enak di kau, tinggal minta maaf aja. Ya gimana lah bang? Kau nih banyak kali ceritamu. Ya bang, abang ditungguin di rumah tadi. Lama aja datang, saya mau makan dulu bang. Lapar kali bang. Banyak kali ceritamu kau tuh. Pura-pura kau. Bukan pura-pura, Bang. Makan di rumah. Berapa kali kami ke rumah kau? Kau pikir ini mulut kau. Iya, Bang. Ini, Bang. Itu kamu tuh aduh kali. Bang, jangan main pukul. Kalau utang tetap saya bayar, ya, Bang. Mana buktinya kau? Ini kan utang saya itu tinggal sebulan lagi yang ya, surat saya. Ya, kenapa kau bayar kemarin kau? Kan janjinya hari ini saya sama abang itu. Ya abang pun jangan kasar kali sama saya lah, Bang. Kenapa kau bawa kabar? Itu belum kasar, Le. Uy, Bang, jangan main pukul lah, Bang. Udah hubungi cakap, Bang. Bayar utang gak tuh? Saya bayar, Bang. Duitnya udah ada, Bang. Utang saya kan dipukul tinggal sebulan lagi, ya kan? Iya. Iya kan? Ntar lagi, putar lagi. Mana duitnya? Ada, Bang. Udah saya sediakan, Bang. Tenang aja, Bang. Udah saya sediakan, makanya saya tadi tunggu abang di rumah itu. Udah saya sediakan, Bang. Kapur aja. Main juga, Bang. Itu tanda bukti pelunasan saya mana, Bang? Udah bayar kau? Bayar cerita kali kau. Ya, ini saya bayar, Bang. Cuman tanda bukti pelunasan saya itu yang terakhir ke mana? Ambil uang itu. Kau punya resek kan, kali kau? Utangnya sebulan lagi, 1,5 juta lagi saya. Yang belum dibayar itu, kan? Hitung dulu, John. Apa ini 1,5 juta? Ya, jadi kan tinggal 1,5 juta lagi, Bang. Bunganya kalau tadi. Wah, bagus sekali kalau ngomong nih. Ya. Baru bulan dia? Sebulan, Bang. Ya, nunggu 9 bulan ya harus bayar juga. Enggak, ini kan lewat cuma 1 hari, Bang. 1 hari hitungnya 1 bulan, kau. Jangan main, kau. Jangan lagi itulah, Bang. Masa 1 hari dihitung 1 bulan, Bang. Cuma main, kau. Abang itu namanya itu nindas saya kalau kayak gitu, Bang. Sebenarnya aku nggak mau nindas kau, tahu nggak kau? Woi, Bang, jangan gitulah, Bang. Masalah kau adanya, cari Bang. Dari rumah, nggak ada. Kemana kabur kau? Makan ini saya sedia, kan ini pun belain saya kesana kesini dari duitnya, Bang. Bang, saya tadi mau makan di sini, nggak tahu kau di sini makan enak. Ya gimana lagi? Ini uang kemarin kau utang nggak sama saya kan? Nah, kapan kau bayar lagi nih? Telatnya kan 1 hari, Bang. Ya, inilah, saya tambahin lah, Bang, ini yang untuk 1 hari nggak, Bang, 10.000 nih, Bang. Uang 1 juta kok tambah 10.000? Iya, Bang. Apa maksudnya? Otak ya. Enggak ada lagi, Bang. Gimana? Saya ini enggak ada lagi, Bang. Cari aja lah, Bos. Kau enggak mau tahu ya, Bos ini. Sore kau harus ada duit 1 juta lagi. Ingat loh. Enggak gitu lah, Bang. Kenapa? Kalau kayak gitu tuh namanya abang itu pemerasan sama saya itu, Bang. Pemerasan. Kau sendiri salah. Kenapa kau harus lari dari kami? Telat 1 hari kok sampai 1 juta, Bang. Memang lah telat 1 hari. Kau pikir mereka mencari kau itu gak banyak? Gak ada lagi, Bang. Udah dibeli. Gak ada lagi, Bang. Mau bayar gak? Ya, bayar pakai apa? Udah gak ada lagi, Bang. Saya gak mau tahu. Kamu bayar apa gak sekarang? Ya, gak ada lagi, Bang. Gimana, Bang? Bang, gimana nih? Seret aja. Belut kali ini orang. Banyak kali berpikir. Licin nih. Tari. Mau kemana nih, Bang? Jangan. Sini, lo. Aduh, Bang. Jangan kayak gitu, Bang. Maju sini kau. Kurang ajar kau. Bangsat kau ya. Biar dibayar utang kau masih lagi. Coba kau. Maju kau sini. Bang, sat kau ya. Apa yang harus kubayar? Lunas, lunas. Apa yang lunas? Lunas, lunas. Kau tadi atur aja sama aku ya. Pergi kalian dari sini. Jangan datang lagi kalian. Maaf, utang di dulu nasi. Datang lagi. Utang udah dibayar, kok datang lagi.